sekarang kita lagi mau berdoa. Ini sudah jam berapa? Hah? Jam berapa nih? 5.20. Ayo tepat Tommy. Kita akan tampil hari ini, mereka akan tampil jam gerugurnya jam berapa? 11. Jam 11. Hah? Jam 10. Oke, jadi mereka tampil nanti jam 3, guys. Ini kita mau berdoa dulu sama-sama. Nggak kelihatan ya? Oh, nanti saya kasih, kalau sudah agak terang sedikit, guys. Oke, saya lomba jam 6 atau jam 5. Mereka lombanya jam 3. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Oke, jadi malam ini, pagi ini kita mau refleksi sedikit. Mau dapat siraman-siraman Tuhan. Maaf apa toh? Saya kelihatan. Sampan kecil, kalau kita duduk tidak seimbang, maka dia akan tepat oleng begini. Atau kita keluarga, kalau keluarga hanya mama dengan anak saja, dia tidak seimbang toh, kata Tommy. Atau hanya bapak dengan anak saja, dia tidak seimbang. Tidak seimbang. Suami dengan istri saja juga, ya tidak seimbang. Pasti ada, pasti pikiran ini lihat orang lain, dia merasa kedua anak tidak ada. Sama seperti itu. Kalau kita tidak kompak, serius, kita tidak saling percaya. Kamu tidak percaya perantai, perantai juga tidak percaya kamu. Itu. Maksimal juga kayaknya tidak dapat apa-apa. Tidak akan dapat apa-apa. Ada permasalahan beberapa yang sering kita share dengan teman-teman yang mungkin Prater, Kak Tommy, dorang, Kak Basti dari luar. Kita bisa bergerumbul terus Tom cerita tentang satu barang yang membuat kita per hari itu berundang bulanan. Dan itu tiap hari Tom bahas barang itu sampai terakhir itu mungkin kemarin kapan? Mungkin tadi malam itu Tom terketemu, ketemu Tom bahas lagi kapan? Tapi ungkapan dalam bahasa Latin, utacabat lapidem non bi sed sed cadendo, kurang lebih artinya demikian. Wadas yang keras itu bisa dilubangi oleh air bukan karena kekuatan air itu, tetapi karena keseringan ditumpahi oleh air. Ketika choir ini terbentuk pertama kali, ya, seperti yang dikatakan oleh kata guru Disal tadi, bahwa muncul pesimisme berangkat dari kenyataan yang seperti yang sudah disebutkan tadi oleh bapak guru, dan kakak Hendra juga katakan bahwa untuk membentuk satu choir yang utuh, solid itu tidak mudah, ya. Ibarat wadas itu sangat keras, ya, wadas itu keras sekali, tetapi sampai sejauh ini bisa terbentuk choir betul sangat tinggi. Kita tahu bahwa kata-kata dari iklim Eropa itu indah warnanya, ya. Mereka mulai satu persatu masuk dalam ruangan perlombaan dengan mereka punya gaya masing-masing, ya. Mereka menunjukkan warnanya, keindahan warnanya. Pokoknya mereka punya gaya lompat, salto belakang. Pokoknya menunjukkan kehebatan. Tapi kita punya kata dari Indonesia ini. Tahu kata Indonesia kita punya dong? Kata-kata yang di sungai, warnanya tidak jelas, kusam, berbintik-bintik, ya, koreng-korengan, orang bilang kaskado, ya. Dia masuk dengan penuh pesimisme, ya. Dia malu dengan keterbatasan saya ini, ikut event internasional seperti ini, saya tidak mungkin akan lolos. Perlombaan dimulai. Kata dari Amerika lompat. Dia lompat, tidak sampai, jatuh lagi. Gagal. Katak dari Inggris, lompat, jatuh. Dan semua negara-negara Eropa habis, tinggal peserta dari Indonesia, katak Indonesia.
tanpa berpikir panjang dan lompat, tiba di menara Eiffel, ya. Semua peserta itu naik ke atas dengan bantuan lift, ya, maaf, naik. Kemudian jadi foto-foto, jadi foto-foto, kemudian diwawancarai. Mengapa Anda bisa sampai tiba di tempat ini? Satu jawaban kecil, saya tadi waktu melompat itu tuli. Maksudnya, saya tidak dengar orang punya ocehan, ya. Kawin katak yang warnanya buruk, kau punya penampilan pas-pasan. Saya lompat saja, tuli. Adik-adik sekalian, kakak-kakak yang terkasih. Kita datang ini, terus terang saja. Pasti kita datang dengan sugesti bahwa orang lain dari provinsi lain itu hebat-hebat. Cuma kita lihat, misalnya begini. Kita ini kecil-kecil begini. Tapi adik-adik sekalian, kakak-kakakku, kita menyanyi saja, ya. Kita tuli saja di panggung sebentar. Tetap fokus di prater. Utamakan kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Suasana ini kita undang Tuhan hadir pada saat ini untuk melindungi dan memberkati kita dalam seluruh proses persiapan kita untuk mengikuti lomba seni tari. Kami boleh semakin rendah hati dalam mempersiapkan seluruh kegiatan kami yang akan kami laksanakan pada hari ini, yakni perlombaan Esperanto Nasional. Selamat kesehatan, Bapa kami yang ada di surga, Salam Maria. Selesai meditasi, refleksi, ya apa sih namanya, intinya gitu udah selesai, itu mereka lagi pada salaman tangan semuanya. Semangat berjuang semuanya, Casey juga. Oke, terima kasih. Ini hari ketujuh kita di sini guys, dan hari pada saat mereka tampil, hari penentuan mereka tampil. Tapi kita mau kembali ke ruangan. Permisi. Oke, kita akan kembali ke ruangan guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!